Kayaknya tadi lightingnya agak buruk, jadi gue menambahkan lighting di sini. Udah. Selesai dengan paket berwarna abu-abu. Mau buka? Mau buka yang mana lagi nih, Ma? Ada, Ma. Tidur. Bu, paket yang mana lagi? Ini, atau yang ini? Kotak, bos. Ini keterangannya adalah Shopee Logistik. Apaan tuh? Shopee Logistik, gue menang GA dari Shopee. Oh, GA. Mana, Ma? Phone case GA aku. Yang gambarnya gonta-ganti itu loh, Ma. Oh, yaudah. Kemarin tuh gue menang GA, boy. GA dari... Iya, GA dari... Comic-Con sama... kerjasama sama Tokomi. Itu tuh Tokomi itu tempat jual HP lentikular gitu. Nah, di HP lentikular, case handphone lentikular itu kayak dua gambar. Misalnya gue kasih foto Jaehyun. Gue kasih foto Jaehyun yang ini sama gue kasih foto Jaehyun yang ini. Nah, di saat gue giniin, foto ini yang muncul. Di saat gue giniin, foto ini yang muncul. Kayak gitu deh pokoknya. Kece deh pokoknya. Ntar gue kasih lihat. Itu kemarin datang saat double ini dong, bubble wrap. Ini apa deh? Ini apa deh? K-pop connection. Apa ya? Kok gue nggak ingat ya? Gue ingat. Ini adalah name tag. Nemtek exhibition juga kalau nggak salah, Black Fair. Tunggu. Gue kayaknya butuh ke rumah gue yang satunya deh. Mau menyusun banyak hal. Jadi gue itu punya ada, ya alhamdulillah ada dua rumah. Banyak sih sebenarnya. Terus udah kayak gitu. Rumah yang dipakai buat nyimpan koleksi K-pop ini adanya di depan sekolah. Aduh gila sih, aduh gue takut PC-nya melengkung. Edan, oh enggak. Halo, jadi ini inget gak lu yang versi kuning? Nah ini versi hitamnya. Dan versi hitam itu ada dua photocard. Ada photocard hologram, yang ini hologram. Terus satu lagi nya gak hologram, oh ya sorry. Foto carrying set. Ya, set A. Ya, kayak gitu lah. 11.000 won. Ini tuh kayak gini. Ya, sama lah. Cuman warnanya hitam. Jadi warna hitam ada dua versi. Kan tadi gue udah bilang ya, cerita mulu ya. Dan pantas aja panjang. Dah. Terus ini biasa. Ini PC-nya tuh. Jaehyun, belakangnya begini. Aduh gila, agak melengkung sih. Ya, udahlah. Gue kalau masalah melengkung nggak masalah, cuman kalau ketekuk tuh baru gue masalah. Oke, buat cover. Aduh. Oke, ini juga baru pertama kalinya gue beli di K-pop Connection. Packingnya bagus, mantap. Oke sih, bye bye. Oke, bye bye.